Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini kita bakal melanjutkan Bioskop Simulator. Jadi beberapa menit yang lalu game ini udah update versi 1.5.4. Kita langsung aja mainin, let's go. Oke, ada 2 quest baru seperti biasa. Oh, chapter 2 udah bisa dan 2 side quest, oke. Di video ini kita bakal nyelesain, apa ya bagusnya, ini aja, Dylan 2099. Dylan 2099, waduh, kejauhan kayaknya itu tahunnya. Toko ini kah? Oke, ini. Permisi, namaku Dylan. Kalau boleh bertanya, ini daerah mana ya? Oh, ini kota bioskop. Hahaha, kamu bisa saja. Kota itu kan sudah tenggelam bertahun-tahun lalu. Kamu bisa saja. Oh iya, aku sedang mencari anggotaku. Apakah kamu melihat mereka? Kalau tidak mau bantu, tidak apa-apa. Sampai jumpa. What? Apakah dia dari masa depan, guys? Katanya kota ini udah tenggelam. Mencurigakan. Dia sekarang kemana? Yah, tunggu malam. Berarti kita urus bioskop aja dulu ya. Oke, sebentar lagi malam dan kayaknya nggak sampai 5 detik nih. 1, 2, 3, 4, 5. Tutup, please. Kok masih lanjut? Oke, udah. Kita bersih-bersih dulu terus lanjutin misi ya. Oke, teman-teman, sayang sekali record saya tadi hilang, mati sendiri, dan sepertinya biasanya kalau gitu footage-nya hilang. Aduh, udah keskip nih beberapa bagian. Jadi kan tadi malam kita disuruh ketemu Dylan, ketemu pagi hari. Nah, ini udah pagi nih. Kita bicara terus kita disuruh cari 4 baterai. Saya udah dapat 2. Oke, kita lanjut aja ya. Ya, tadi rekamannya mati, teman-teman. Oke, tadi baterai pertama ada di sini. Terus saya jalan ke sini, teman-teman. Terus ada tempat parkour di situ, kita bisa naik. Oh, itu kan ada lagi item. Kita bisa naik ke atas, terus kita dapat pupuk. Saya dapat pupuk bagus nih, banyak banget. Oh, ternyata saya belum explore semua. Oke, jadi kita bisa naik ke sini juga. Jatuh lagi. Oke. Nice. Terus yang di paling atas itu ada pupuk yang saya dapat tadi. Sayang banget videonya hilang tiba-tiba mati. Oke, kita lanjut cari baterai ya. Baterai pertama tadi di depan kantor polisi. Oke, saya cek ulang dulu sini apakah ada baterai? Gak ada ya. Terus baterai kedua ada di samping taman, di samping toko cat. Nah, baterai ketiga dan baterai keempat ini belum dapat, saya nggak tahu di mana. Apakah dalam toko? Kita cek juga deh dalam ruangan, siapa tahu. Ada lagi dalam ruangan. Oke, oh ada. Ada Pameon, guys, di situ. Sabar ya. Cek dulu di sini. Apakah ada sesuatu di sini, di lorong? Please, ada baterai. Ada baterai. Sini. Ya, baterai di mana, woi? Nggak ada baterai. Waduh, nggak ada baterai nih. Baterai, please, baterai. Lah, kok nggak ada ya? Tadi baterai kedua ada di sini. Yang saya dapat. Oh, itu ada lagi. Oh, dalam sini ada dapat. Yang ketiga kita dapat. Oke, satu lagi nih, guys. Oh, satu baterainya di sini. Astaga, oke. Kita udah dapat 4 baterai, guys. Let's go. Kita tinggal kasih ke Dylan. Oh iya, katanya tadi si Dylan ini udah tahu cara untuk kembali ke masa depan, karena dia ini dari masa depan, yaitu dengan cara membuat mesin waktu. Terus dia suruh kita untuk cari 4 baterai. Selanjutnya aku memerlukan 2 papan sirkuit. Oke, dia perlu 2 papan sirkuit. Oke, kasihan Milia, pasti dia tidak bisa tidur karena memikirkanku. Siapa Milia? Untuk sekarang tolong carikan papan dulu ya, nanti aku bisa jelaskan. Oke, kok ini gamenya agak nge-lag ya?
papan sirkuit. Oke, kita keliling aja dulu di sini lagi. Apakah tempatnya sama? Beda-beda, nggak ada papan sirkuit nih. Papan sirkuit di mana? Ayo. Apakah ada di dalam kantor polisi? Oh iya, ada di dalam ruangan. Waduh, kita udah dapat satu. Oh, berarti ada dalam bangunan juga ya. Saya harus cek-cek. Oke. Di luar kota harusnya udah aman ya. Kita harus cek-cek bangunan aja kalau gitu. Oke. Toko musik. Toko musik aman. Kamu di sini. Mungkin ada di tempat nih. Dalam sini ada yang sembunyi sirkuit. Gak ada. Wadah, gak ada. Oke, di gym. Di gym gimana kalau gym? Oh iya, ada. Nice. Akhirnya dapat 2. Let's go. Kita balik lagi ke Dilan. Oke. Baiklah, seharusnya ini cukup untuk membuat mesin waktu. Sekarang aku pamit dulu untuk merakitnya. Jangan rindu aku ya. Oke. Besok kita akan bertemu lagi. Oke. Nice, misi done. Oke. Oke, semuanya udah beres. Kita pergi tidur sekarang. Apakah yang akan terjadi besok pagi? Oke, kita bicara sama Dilan ya. Halo, kamu berbicara dengan pembuat mesin waktu? Haha, berhasil. Iya, oh, akhirnya aku bisa berjumpa lagi dengan Miliaku. Oh iya, Milia adalah kekasih hatiku. Dia adalah belahan jiwaku. Tanpanya dunia ini tidak ada artinya, karena dia adalah kesenanganku. Oke, semoga Miliaku tidak menunggu terlalu lama. Dia tahu kamu anak geng. Tahu Milia sebenarnya tidak suka, makanya aku ingin keluar dari geng, tapi aku malah terjebak di masa lalu. Ya sudah, terima kasih banyak ya. Oh ya, aku menemukan ini di kantongku, film dari tahun 2099. Wow, anggap aja ini hadiah untuk menunjukkan rasa terima kasihku. Oke, sampai jumpa. Oke. Milia, aku datang. Nice. Oh, kita dapat Dilan 2 2099. Oke. Oh, misinya agak lumayan singkat ya. Oke lah. Kita tunggu lagi update selanjutnya ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Jika kalian suka nonton video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.